Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi bersama Ridwan Opsi Ores ya guys. Nah, untuk kali ini saya ingin mengajak teman-teman mengikuti perjalanan saya dari daerah Kebayoran Baru nih guys. Saya mau menuju ke Jalan Ciputat Raya di daerah Pondok Indah ya, di belakangnya. Nanti saya akan mengajak teman-teman melewati jalur Fatmawati, terus kita akan belok melewati Jalan Haji Nawi tembus Pondok Indah. Oke, yuk saksikan videonya sampai selesai guys. Jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel Ridwan Opsi Ores ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi dan bisa menampilkan konten-konten yang lebih berkualitas dan lebih menarik lagi guys. Nah, ini sekarang berada di Dharma Wangsa Square guys. Ini sebelah kanan saya Dharma Wangsa Square. Kita berada di Jalan Dharma Wangsa 4. Posisinya jalan satu arah menuju Jalan Fatmawati. Nah, untuk hari ini hari Jumat jam 11 lewat 20 menit guys, bertepatan tanggal 17 September, karena Jakarta masih dalam PPKM level 3 jadi jalanan belum begitu ramai guys. Kita sudah sampai di Jalan Raya Fatmawati. Tepatnya ini di dekat ITC ya, ITC Fatmawati. Teman-teman pasti yang sudah terbiasa di sini pasti sudah tahu jalan ini. Nah, di atas saya ini ada jalan MRT guys, jalan layang MRT yang menghubungkan dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI ini, lewatnya jalur Fatmawati. Ini di depan
udah macet nih. Ini di lampu merah perapatan ITC nih. Pasti kita akan ke kanan nanti masuk jalan Cinawi. Ya, lampu merahnya sebentar banget nih. Udah merah lagi. Tetap bersabar, guys. Ih, ada badut. Badut mana nih? Badut Mampang apa badut mana? Berarti badut Fatmawati. Oke, kita ke kanan ke Jalan Haji Nawi Raya, guys. Oke, sekarang berada di Jalan Haji Nawi. Jalan Raya Haji Nawi ini menghubungkan antara Jalan Raya Fatmawati menuju ke Pondok Indah ya. Jadi teman-teman yang dari ITC Fatmawati mau menuju ke Pondok Indah bisa melewati Jalan Haji Nawi. Jalan Haji Nawi ini banyak sekali bengkel-bengkel mobil, guys. Jadi teman-teman kalau mau benerin mobil atau servis mobil di Jalan Haji Nawi banyak pilihan. Di depan sebentar lagi kita memasuki Jalan Marga Guna Raya. Nah, kalau di pertigaan, kalau ke kanan itu kita ke arah Jalan Radio Dalem. Ini sekarang kita berada di Jalan Marga Guna Raya Pondok Indah. Depan udah sampai lampu merah perapatan Pondok Indah Mall, guys. Saya juga waktu itu sudah pernah merilisnya tuh. Di depan ada bangunan PIM 3, keren ya, sama hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Nah, waktu itu juga sudah
guys, kalau teman-teman yang mengikuti channel ini pasti sudah menontonnya. Nah, kita masuk ke arah ini guys, ke arah Jalan Ciputat lewat komplek. Kita melewati komplek Pondok Indah. Ini di kawasan Kartika Utama, kawasan elit ini, terkenal Pondok Indah ini kawasan, ya bagus tempatnya. Tapi di jalan ini banyak sekali polisi tidur guys, jadi harus pelan-pelan nih bawa mobilnya, soalnya ini kawasan komplek. Tadi jalan Kartika Utama Pondok Indah. Kan polisi tidurnya banyak sekali. Jadi setiap 100 meter nih ada polisi tidur. Karena kalau nggak ada dibikin polisi tidur pasti bawahnya pada kebut-kebutan ya. Jadi ada polisi tidur ini kita bawahnya santai sambil menikmati apa namanya keindahan di sekitar jalan ini, itu rumah-rumah besar. Banyak makanan juga ya, ada asinan, ada es puding, rujak, mantap nih.
Oke, kita sampai bundaran Gedung Hijau, guys. Kita ambil ke kanan. Di depan itu kalau ke kiri ke arah Pasar Jumat ya, Lebak Bulus. Kita ke kanan nih. Nah, kalau lurus ke arah Bintaro. Oke, kita sekarang berada di Pondok Pinang, Jalan Pondok Pinang Raya. Pondok Pinang Raya ini jalannya menghubungkan antara Pasar Jumat Ciputat menuju ke Kebayoran Lama, guys. Di Jalan Pondok Pinang ini juga terkenalnya ini masuknya itu Jalan Ciputat. Jalan Ciputat Raya Jakarta Selatan. Kebanyakan sih kalau yang namanya Ciputat itu kebanyakan kan taunya di daerah ini ya guys, daerah Tangsel, daerah Pamulang sono Ciputat. Cuman di Jakarta Selatan ini masuknya Jalan Ciputat Raya ya, ini yang di Jalan Pondok Pinang Raya. Jadi teman-teman jangan keder gitu. Saya juga dulu pernah keder. Nah, Jalan Ciputat Raya, setahu saya namanya Ciputat kan di daerah sono ya, daerah arah Pamulang udah masuk Tangsel. Cuman di sini masuknya penghubung antara Pasar Jumat ke Kebayoran Lama itu maksudnya Jalan Ciputat Raya, guys.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ya, karena tujuan saya sudah sampai nih di area sediakan di depan sebelah kanan. Saya rasa cukup sekian dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Ridwan Opsi Ores ya. Sekian, terima kasih.